Sekali. Bos sedih ngorek ATM orang satu menit ini satu jam lebih sih dekau. Mari Pak, silakan Pak. Mari silakan, duduk. Nah kan. Cik Tenang. Hah? Cik Tenang. Oh, Cik Tenang. Cik Tenang. Nama saya Kak Bota. Haiya, panas. Panas. Oh, kipas angin belum dipasang. Ngemeng-ngemeng, ngomong-ngomong. Mau kemana? Gue teli olang. Olang, halo Olang, bos Cedil. Oh, nih Cek mau mencari bos Cedil. Oh, bos Cedil, pemilik restoran bebek ini. Betul. Kalau boleh saya tahu, mungkin ada urusan apa? Bos Cedil pinjam modal. Hah? Pinjam modal? Nomplang. Ada tamu. Tuh pelayan. Ampun leng makelo, ampun. Lo. Sudah lama. Mau makan? Mau minum? Boleh. Mau pesan apa? Tapi gratis. Oh gratis? Tak bawa uang ya? Kalau tak bawa uang jangan kesini. Bawa. Gue bawa. Oh bawa uang. Bawa. Mau makan apa? Lo beli bisa. Hah? Lo beli bisa. Loh, kalau saya dibeli, siapa yang jualan di sini? Gue sih beli. Gue beli lo. Apa ale beli? Sile malu. Apa, ini kan sile. Gue bisa maco? Bisa maco nih? Benar mah keluh, saya gak ada ngenah juga. Dini megai? Oh, boleh pidang dini megai. Masa sentan tawang beli mulut yang megai dini? Sekat dini megai jek bahen, no? Aduh, makan. Yang nak tadi cip dini tawang beli. Tadi cip. Oh. Tawang beli tadi cip. Tukang cicip. Ada masak tukang cicip. Cicup. Cup. Cup. Ayo ngobane cup. Eh, beli bidan man magay di rumah makan. Di hotel bagian ku. Oh, di hotel. Bagian hotel ku. Di Jo. Ku. Di hotel. Sing ada. Aduh, sing ada nodel ku. Aduh. Amal sing ada tamu ku. We seneng kuku. Oh, we seneng kuku. Apa we? We seneng kuku. Oh, we. Oh, menu. We mau makan. We mau makan. Anak buahnya. Bos Cedil mana? Bos Cedil. Anak muda ngale Bos Cedil. Kalau tak ada Bos Cedil, lo tak goleng. Tak? Ini asistennya Bos Cedil. Iya, dipecel-pecel. Ya, sing maksud ini, nih Cik Tenang, teke ke restoran bebek. Oh, badan Cik Tenang. Akal bertemu ngajak Bos Cedil hari ini pula, gitu Maro. Akal mesen makanan liu. Mirin. Begitu. Oh, nah begitu ngoyong malu dini. Kan geng-geng bong aleh bebek goreng. Eh, lo. Paha. Paha goreng. Nih, dada. Ini dada goreng. Itu namanya waitress. Hobi. We hobi.
Ada saya tanya. Hai, Bos Cetil. Sudah lama gak ketemu. Encik Ngkong, saya lagi neneng kasur. Sini. Sini. Ya. Lo sudah lama gak punya, gak bayar-bayar utang. Utangan begitu. Utang yang mana? Utang lo sudah numpuk, bangkrut gue. Numpuk gimana? Jangan lo, dikasih numpuk, kasih semen kan biar tak bungkat. 6 bulan yang lalu, lo punya utang sama gue 60 juta. Bunganya lo belum bayar. Belum bayar bunga. Aduh. Pokok belum. Aduh, tapi kan sudah. Mana? Gak ada. Lo punya utang banyak sekali. Numpuk. Tapi kan lu nggak bayar-bayar, lu bisa bangkrut gitu. Saya kan maunya bayar juga, Encik Ngkongku gimana nih? Makanya tenanglah, sabar, tenang. Hei bos, sabar. Bos Cetil, dari baru lahir orang ini sudah tenang. Loh, itu makanya ketenangan dan kesabaran itu menjadi kombinasi yang luar biasa. Lo jangan banyak omong. Loh, saya bukan banyak omong. Bayar utang. Bunga 6 bulan lo belum bayar. Ya, selama 6 bulan bunganya kalau di punuang itu 2 kilo lumayan. Huh? Apalagi kering kan. Ya. Bunga uang 60 juta lo punya utang. 60? Oh, jangan begitu. 60 juta kwitansi. Lo sudah punya tanda tangan. Aduh, kapan? Tapi kan enggak begini, sabar. Sabar. Ya. Orang sabar disayangi Tuhan. Iya, sabar. Cek tahu enggak sabar? We bangkrut. Loh, kalau bangkrut ya harus bikin pembangkit supaya tidak bangkrut. Enggak bisa lo bayar. Loh, bayar 6 bulan lo enggak bayar utang. Loh, 6 bulan itu kan jelas. Galungan itu datangnya 6 bulan sekali. Lo kan bilang 6 bulan. Bakal bayar utang 3 bulan. Sekarang sudah 6 bulan lu gak bayar. Duh. Bunganya gak agak lu bayar. Apalagi saya akan nunggu kering bunganya dulu, baru saya kirim ke pengepul. Loh, gimana ini cik? Bukan bunga. Loh, lantas tadi apa dibilang? Keuntungan lu pinjam sama we. Bukan bangkrut namanya, buktinya Encik kan sudah untung. Lu gak bayar pasti we bangkrut. Bangkrut tadi kan sudah bilang untung, kenapa Encik bangkrut gimana? Orang sabar disayangi Tuhan ya Encik ya. Nanti kalau Encik gak sabar, gak tenang, nanti bisa kurus ya. Bisa diabetes nanti. Lu banyak omong, lu lulu, lu banyak omong.
Lulu itu kalau diatur menjadi sampah, kemudian kalau di servis, kalau dipergunakan itu akan menjadi kreativitas yang menjanjikan. Gua sih bos, ini bukan diabetes. Ini mengidap penyakit kencing manis. Lentak lentut iki. Lentak lentut. Kenapa ada tamu? Saya tidak harus jaga sopan loh. Masa saya kentut gimana? Lo punya utang bilang pinjam 3 bulan. Sekarang sudah 6 bulan. Lo gak bayar mawe. Saya kan bilang dulu menurut janjinya 6 bulan tambah 6 bulan itu kan 1 tahun. Nah, jadi itu tepat itu 2 hari raya itu. Saya kan sudah bilang, kalau 2 hari raya, saya pasti bayar. Namanya saya mutang, kan tidak harus bayar. Kalau saya bayar, kan tidak mutang namanya. Itu namanya lunas. Sabar dong. Saya punya labo, ya. Labo? Bukan. Apa? Cumi-cumi. Saya punya tanah, itu bahasa Balinya labo. Ya, kalau di belakang rumah, itu namanya tebe. Tebe. Ya. Kalau depan rumah? Namanya... Ya. Alamat? Bukan. Apa? Itu namanya gale-gale. Hah? Itu aspal itu. Oh, kalau aspal itu yang putih itu. Hah? Kok putih? Ya, karena aspalnya diuruk sama pamor.